Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kemalangan telah berlaku melibatkan kren di Jalan Raja Tulan, Kuala Lumpur. Ia melibatkan seorang wanita meninggal dunia. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bersama pegawai polis yang bertugas. Tuan boleh ceritakan sikit tentang kemalangan ini? Okay, saya pegawai polis yang bertugas di tempat ini. Kemalangan berlaku di mana sebuah komponen cangkup kren jatuh menimpa sebuah kereta jenis Ford Fiesta, menyebabkan wanita yang memandu kenderaan tersebut cedera parah dada dan leher dan maut serta-merta di tempat kejadian. Apakah punca berlakunya kemalangan ini? Punca berlakunya kemalangan ini disebabkan oleh hasil siasatan daripada pegawai penyiasat kami. Kejadian berlaku akibat di mana penggunaan kren tidak diselenggara dengan baik. Terima kasih tuan-tuan. Kita akan bersama dengan anak pegawai DOS untuk mendapatkan maklumat lebih terperinci tentang kemalangan ini. Baru-baru ini terdapat kemalangan yang terjadi kepada seorang wanita yang mengakibatkan mati terhadap kejadian akibat jatuhnya cangkup kren. Bagaimanakah kemungkinan terjadi kemalangan ini? Hasil daripada siasatan DOS di tapak pembinaan, kami mendapati bahawa cangkup kren tersebut adalah berkarat. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah langkah-langkah keselamatan yang diambil untuk pekerja di tapak pembinaan tidak begitu diterapkan. Mereka seperti acuh tidak acuh dalam keselamatan tersebut. Okey. Satu lagi soalan, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengelak atau menghindari dari kemalangan ini terjadi? Untuk mengelakkan kemalangan ini daripada terjadinya, yang pertama daripada kita boleh lihat krim itu sendiri dari segi penyelenggaraannya, dari segi dia punya pemeriksaan untuk setiap komponen-komponen yang ada di tapak pembinaan, itu penting. Dan bila penyelenggaraan berlaku, kemungkinan besar kemalangan tidak akan berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat lihat untuk menerapkan lagi kepada pekerja-pekerja pada pembinaan dari segi safety bootnya, dari segi helmetnya, dari segi pakaiannya, perlulah ada kesedaran untuk mereka menjaga keselamatan mereka sendiri. Terima kasih tuan. Okey, itu saja laporan daripada saya. Ingat, jenayah membawa padah.